Kebohongan Amar Sunni pada Roy Ricardo. Soal Iris Bella, adik Milani Ricardo sebut ini. Aktor Amar Sunni mengatakan sebuah kebohongan pada penyanyi yang juga adik dari Milani Ricardo, yaitu Roy Ricardo, soal Iris Bella. Hal tersebut terjadi kala Roy Ricardo dan istrinya mendatangi kediaman pasangan Amar Sunni dan Iris Bella. Kunjungan tersebut dilakukan di sela-sela mengisi waktu luang saat arahan di rumah saja oleh para pasangan yang sama-sama menunggu anak pertama mereka. Di video terbarunya, Iris Bella dan Amar Sunni membuat video kolaborasi dengan Roy Ricardo dan Naifi Stefani di kanal YouTube STV. Di momen tersebut, Amar Sunni dan Roy justru menantang para istri mereka yang sedang hamil untuk memasak. Meski Iris Bella sempat berkelit jika mereka tak punya banyak bahan makanan, namun akhirnya keduanya tetap diminta untuk berkreasi di dapur dengan bahan yang tersedia. Rupanya selama ini, ia belum pernah sama sekali memasak untuk Amar Sunni. Akhirnya Naifi mengusulkan untuk membuat telur ceplok lockdown yang saat ini sedang viral. Selama memasak, para ibu hamil itu mengobrol banyak hal termasuk tentang kandungan mereka. Mereka juga mengobrol tentang kegiatan selama menghabiskan waktu di rumah aja. Dari proses memasak itu, terlihat Naifi memang lebih gesit dibandingkan Iris Bella. Adik ipar Melani Ricardo itu terlihat banyak mengajari Iris Bella saat ada di dapur. Pada momen menggoreng telur ceplok, Iris Bella sampai menjerit karena minyak goreng yang menciprat. Ia kemudian membandingkan telur yang digoreng Naifi dan hasil masakannya sendiri. Akhirnya masakan keduanya pun jadi dan siap disajikan untuk para suami. Iris Bella langsung berseru, mengatakan kalau selama ini ia memang tidak pernah dan tidak bisa memasak. Meski masakan tersebut merupakan masakan pertama yang dibuat Iris Bella untuk Amar Sunni, aktor itu mengaku dirinya menyukai masakan sang istri. Nah, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa like, komen, dan subscribe.